kabar dari Raffi? Apa kabar? Sehat. Di koran diisukan sama gue. Gila. Itu yang isuin agak-agak bodor. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wal faizin. Ini siapa ya Lali? Tapi empat dikabarkan gue kawin sama empat artis. Apa-apa. Norma Yunita, Meriam Belina, Widiawati. Asal mampu dan sah. Iya, iya. Mampu dan enggak. Saya wakilin. Empat istri gue. Norma Yunita, Meriam Belina, di Subianto, Widiawati. Terus yang paling muda siapa? Norma. Jadi kan paling besar Norma. Di antara berempat ini paling muda yang bisa ngurus gue. Ya ilhaillallah. Itu yang istiin luar biasa. Ih, bodor banget. Teman-teman kita, aku udah sampai di acara Alal Bihalal Arnas atau Artis Nasional hari ini. Ini di belakangku ada tulisannya tuh. Tadi ketemu Bang Anwar Fuadi, ada Raffi, ada Dedi Drajat. Mampu Om Anwar, kenapa? Mau syuting lagi? Siapa lagi? Syuting lagi. Ya, produksi. Tiga produksi sampai empat produksi. Oh, ini. Ini ada yang baru datang, Sandro Tobing. Bang, ini Mas Roy, Bang Rian. Hai. Apa kabar? Baik, normal. Mas, piye kabarnya? Oh, kabar baik. Ape. Tangannya aja pegang. Hai Sandro, apa kabar? Jadi kita gak keliru, ke sasar, naik turun. Gitu. Oh my god. Tapi lewat sana mau omroh itu paling. Oh, akhirnya ya. Kayak, ini dari tadi cuma cowok aja, ceweknya cuma ini. Yang cewek yang lainnya mana? Ini kelompok laki. Nah ini kan lagi semua nih, Dude kenapa gak bawa cewek? Bayu belum pulang. Di rumah. Tapi ke mana? Tobing. Ini Tobing juga ya? Ini Tobing juga. Aduh. Mas, lihat yang cewek gak? Maksudnya gue sendiri. Ini dua anak. Mana? Mbak Fika, Mbak Anca. Kalau udah stroke, nggak bisa. Kalau nggak, wah. Artis nasional. Ini di mana kita? Siapa ketuanya? Ketuanya Anwar Fuadi. Gue apa dong gue? Di tengah. Lokasinya di mana Pak? Lokasi. Lagi lucu. Ini lokasi. Hotel Grand Sahid Jaya. Bintang 15. Yang hadir oleh siapa? Buri, Batna, Agung, Borum. Borum. Catering aman om? Catering? Semua aman. Aman. Tidak ada masalah. Yang hadir siapa? Aduh, semuanya pada ngeboder kalau udah ketemu begini, aduh. Ambil atau bayar kalau diambil mau pulang. Tapi rapi, jangan kayak orang susah. Oh, iya benar. Ini rapi ini artis terkaya di Indonesia. Ya, Instagramnya nomor 70 di seluruh dunia. Nomor 90. Amin. Iya. Mantap surantap. Itu. Hari ini yang hadir Ida. Martin. Ida baru datang. Martin. Apa kabar? Halo. Masih tak diri. Apa kabar sayang? Siapa tahu ada yang ketipu. Tapi lihat kelincahannya Roy. Astaga. Kalau udah ketemu kayak begini nih ya ampun. Anak muda. Hebatnya orang tua. Bisa sampai 75 tahun. Sepatu. Yang muda. Ada calon teng baru datang guys. Hari ini
hari ini. Cak Lontong, Cak Lontong. Piye kabare, piye kabare? Halo, piye kabare, piye kabare? Sehat ya? Iya. Batin maaf lah. Yes. Mantap, mantap. Ini ada Angela Gilsa baru datang. 8000 episode. Lagi malas make up nih, ketahuan nih. Ah, habis syuting ya ampun. Tapi enggak apa-apa, masih cantik. Ya, minum. Cak Lontong dan Ibra Ari Murti. Mbak, tante dong, mbak. Jangan tante dong, mbak. Mbak, ya buat mbak. Buat mbak. Buat mbak, jangan lupa di subscribe dong channel YouTube-nya. Sip, sip. Pokoknya nanti komen yang banyak. Kita collab sama Rans. Oke, kapan collab kita bisa ya? Bebas. Boleh ya? Siap. Thank you, Raffi. Sama. Dan ini ada Mas Tanto Wiyahya. Sama siapa lagi nih ya? Halo, halo Mas Tanto. Apa kabar? Ya ampun. Mas Tanto. Halo, halo, halo. Kita ketemu di sini nih ya. Si cantik-cantik nih. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya Yuyun ya. Nanti nyanyi kan pada. Sip, Marco, sip. Lagi asik berfoto-foto, guys. Mas Tanto, Mas Tanto sekarang tinggal di Bali. Alhamdulillah tinggal di Bali sudah 3 bulan ini. Ya. Penduduk Bali tinggal di Sanur. Kapan rajin-rajin ke Jakarta? Kapan bisa kolab kita? Sebulan itu seminggu saya di Jakarta. Kapan kolab ya? Oh iya. Boleh kok. Dengan senang hati. Oke. Okay. Mbak Riku Sbiran, apa kabar sayang? Oh, awas. Woi, semua pokoknya foto sama Raffi Grat. Ini apa namanya? Laris. Sama ibunya tuh. Laris manis Tanjung Kimpul. Tapi kan ini kebanggaan. Oh iya, kebanggaan. Betul, kebanggaan kita ya. Ini acaranya nanti ada Mbak Nur. Hai, 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 hai. Kita semua bervideo ria. Ada Mbak Yuyun. Iya. Ini masih baru sebagian yang datang, teman-teman semua. Ada yang sudah mulai ngumpul di meja di tempat makan tuh. Ya, Mbak, ini apa kabar Mbak Ari? Alhamdulillah sehat, sehat baik, ya. Dan masih ceria. Mbak Ari dari Surabaya? Atau loh, aku sudah lama di Jakarta. Ayo, ayo makan. Sayang. Ayo makan. Kupis. Tahu nggak ini HBH New Artas ini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik semua pada yang ganteng dan playboy termasuk dia. Ini Norma Yunita vlognya ini ya, jangan lupa like and subscribe ya. Yes. Aku like and subscribe nggak berhenti. Aduh, terima kasih banget Mbak Ari. Norma Yunita. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol ya. Yes. Oke, okay, I will. Mas Dian juga ya. Pasti. Kita makan sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Kita makan ya. Kita makan ya. Makan dulu ya guys. Udah pada lapar nih. Nah ini aku udah ngambil mie sama sayur, itu apa tuh? Ayam barbecue. Oke, boleh, cukup. Lagi dong kita nih. Ya. Ada apa lagi? Oh ini apa nih? Bolehlah coba. Thank you. Kalau ini apa? Ini. Itu apa ya? Daging? Kol balado. Oh ya coba, kita coba. Thank you. Segini aja cukup, aku kenyang. Ada Edwin ya? Edwin! Bye. Ada Edwin, itu ada Mbak Hana Wijaya sama Edwin lagi cipika-cipiki. Terus itu ada Mbak Widya lagi duduk di depan. Mbak Uca Anwar. Ini ada Yunisara datang juga dengan penampilannya yang aduh rada tomboy hari ini. Ini secret komunikasi. Aku sampai gini, penuh kemarin. Karlina, Mas. Ini Karlina datang juga. Apa kabar sayangku?
pakai masker jadi susah mengenalinya. Okay. Ini Karlina dan Bang Anfu. Dan ini ada kembaranku Betaria Sonata dengan anaknya. Ay, emak sama anak datang di sini nih. Ay. Ganteng amat anaknya, kayak anak gue. Kayak siapa? Kayak anak gue. Oh, anak gue kayak anak gue. Mukanya hampir sama. Kayak bapaknya. Iya, kayak bapaknya. Yang berhasil membuat saya jadi MC lagi. Siapa lagi kalau bukan ketua umum kita, Mr. Anfu. Gue lebih bagus bermusuhan dengan 1000 orang daripada dengan 1 orang itu. Berat, ya. Semua keluar ganteng, ya. Semua perempuan cantik di sini menurut dia ada story sama dia. Sayangnya kan. Jadi Kak Anwar ini selalu Pak Widya, ini mantan gue dulu. Ya, ini mantan gue, ya. Cinta lama. Jadi Kak Anwar ini selalu itu cinta kelapa. Dia cinta, orang itu gak apa-apa. Sama-sama mau. Dia mau beneran, yang itu mau lari, ya. Jadi presiden di sini. Assalamualaikum. Nah, itu. Ini kalau Kak Wiyaya ini utamanya kesetiaannya dengan saya luar biasa. Sebelum pandem ini setiap tahun saya ulang tahun pasti di Oke berbintang 5. Ya, jadi minimal 10 jenderal bintang 4. Dan MC saya adalah Kak Wiyaya. Dengan catatan di minggu depan aku ulang tahun, MC-nya kau. Oh siap, Kak, siap. Ada catatan nih, apa? Lu harus bawa karangan bunga yang paling besar untuk sumbang ditaruh di depan hotel. Jadi selain MC gratis, karangan bunga di luar harus kita. Ini hebat gua, sangat setia sama gua. Udah, kalau habis acara, wih, ini berapa waktu suat abas lemah? Wih, berapa aku harus bayar kau? Udah lah kak, aku yang bayar kamu. Luar biasa. Hari ini luar biasa. Coba lihat, semuanya adalah aktor-aktor bintang-bintang besar di Republik Indonesia. Yang menempatkan bayangin entertainment banyak nggak saya kasih tahu. Kalau kasih tahu habis semuanya. Semua datang, ini kedatangan luar biasa. Bintang-bintang besar bukan gampang untuk menjadi bintang besar. Sekarang ini susah. Coba lihat, mulai dari MC atau ya, ya. Saya lihat dari Pak. Dia permata saya. Minati Atma Negara. Saya berteman dengan Minati ada 34 tahun lagi ya. Kata Rabi Ahmad LBK. Apa kau bilang cinta lama belum kelar? Ya? Sebelah Minati ada Yunisa. Cinta yang tulus di dalam hati. Di sampingnya siapa lagi kalau bukan Dr. Imam Duyan. Sebetulnya ini penipuannya. Bukan dokter umum, dokter hewan. Luar biasa. Dan yang paling senang sama Ida, menurut dia. Ida itu orang yang lembut. Jadi, di sebelah saya lagi, oh ini gak kuat ya. Gak kuat ya. Roy Maffei. Jelek-jelekin gue gak bayar catering katanya. Ternyata semua ini yang biayai Roy. Tapi dulu skor, jadi saya dulu. Maka dia baru lupin skor. Gue bilang Roy ini kapan bayarnya Roy? Tergantung. Ya kan? Tergantung kapan gue syuting gitu. Udah.
di Roberta, artis terkaya di Asia Tenggara. Luar biasa. Dipercakapkan di mana-mana. Dan yang hebatnya Instagram dia untuk seluruh dunia nomor 70. Tom Cruise nomor 92. Jadi Tom Cruise bukan lawan Nabi Allah. Belum satu level. Belum satu level. Dia menang dari Amerika. Kalau lagi pindah ke Amerika, bapak belum. Jadi artis terkaya di Asia Tenggara, Raffi Ahmad. Karena apa? Belajar sama saya. Pertama kali main film jadi anak. Saya ini menjadi lebih kaya dari saya. Lebih kaya dari saya. Ini ada Ita Mustafa, Mbak Arida Mustafa, dan Mbak Rita Nasution dan suami. Hai Mbak Rita, Mbak suaminya dah, Pak Marini, ya Allah Mbak Tri. Yes. Oh darling, I love you so like an evergreen tree. Di sampingnya lagi, ada. Aduh, guys, dari tadi Bang Anwar Fuadi bodor terus tadi panggung. Adik kulitan, adek kulitan, semua harus kena. Tapi ada yang ngomong, Wong Kito Gilo. Ada. So, Islam. Ada Ratna Listi. Di samping Sandro Tobing ada Christine Panjaitan. Mbak Dewi Sinti ada Dewi sama Mongol tuh ada. Biayanya besar ini. Teman-teman, Bang Anafu dari tadi ngebacain artis satu-satu, semua di skak. Yang hebatnya, Ionya, hebatnya. Pertama kali saya suruh diri, Ionya. Parsi. Paling berkuasa dan yang membayari acara boleh milih mau didampingi siapa. Silakan, jangan malu-malu. Inilah kesempatan paling berharga. Saya minta dampingi Minati Anwar. Iya. Yeah. Benar-benar cinta lama ya. Tidak boleh lebih dari satu orang karena nggak fokus. Hanya satu orang aja. Ini jadi berita besok itu ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Orang kaya.
Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Semuanya lagi pada foto-foto. Dia, apa kabar? Kamu sama siapa datang, darling? Sendiri. Sendiri? Iya. Kita mau sempat ngobrol-ngobrol. Iya, nanti ya, nanti ya. Kita kontak-kontakan dulu ya. Tidak boleh pulang. Semua yang ditunjuk harus. Lagri, dia kabar. Mas bangkit saja ya. Dia kabari salam salam salam. Maaf lahir batin. Ada Ingrid Kancil. Ada Ingrid Kancil nih di sini ketemu juga. Biasanya WA-an kita. Iya. Datang sendiri saya. Ya, sukses untuk Mbak Norma sebagai bendahara umum dari New Arma. Iya. Dan sekarang kamu lagi ada di Norma Unita Channel, sayang. Oh, oke. Okay. Iya. Sukses untuk Norma Unita Channel. Kapan-kapan kita bisa collab ya. Sip, sip, sip. Thank you ya. Yeah, what?